Oke Lur, masih bersama Toko Millennium Audio ya. Salam sehat selalu buat kalian semua Lur, dimanapun kalian berada. Pokoknya salam pecinta sound system seluruh Indonesia. Salam satu hobi dari Nyonge, Wong Rantau, Pemalang ya. Saya berasal dari Pemalang, tepatnya Desa Badak, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang ya. Bagi yang kenal, salam sehat wae buat kalian kabeh ya. Oke, di sini saya bekerja di toko sound system yang berada di daerah Glodok, Jakarta Barat ya. Oke, yang datang ke toko saya ucapkan terima kasih. Yang sekedar tanya-tanya atau silaturahim ora popo. Kalau yang sudah berbelanja juga saya ucapkan terima kasih. Buat para langganan setia yang berada di luar kota, saya juga ucapkan terima kasih. Ya. Buat yang ada di wilayah Jabodetabek, silakan kalau mau mampir, mampir saja. Ya, mampir saja. Insya Allah kita buka terus setiap hari dari jam 10 sampai jam 5 sore. Alhamdulillah sekali ini di depan ini sudah ada speaker Hooper tipe rendahnya ya. Hooper JS10 premium 500 watt. Mungkin teman-teman sound system sudah tahu merek Hooper dan bahkan ada yang sudah memiliki speaker yang di depan saya ini. Dan di kesempatan ini Hooper ini akan saya kirimkan untuk ke daerah Indramayu. Sebenarnya bagus atau tidaknya itu tergantung selera masing-masing ya. Kalau untuk saya pribadi ya, melihat atau berkomentar untuk speaker yang satu ini sudah cukup lah. Cukup ya, kalau untuk buat semi rumahan, semi outdoor yang tidak digeber-geber, saya sudah bilang cukup untuk speaker ini. Tapi kalau yang biasa pemakaian digeber-geber secara kenceng-kenceng, saya tidak rekomen atau kurang rekomen ya. Kalau sekelas rumahan, akustikan, main slow, main santai, atau buat acara-acara kecil, sudah oke lah Lur ya. Sudah oke tah. Begitulah, tapi ya tergantung selera. Kadang ada yang bilang jelek, ada yang bilang bagus ya. Seperti itulah namanya selera orang itu berbeda-beda ya. Di sini saya tidak akan review, tetapi di sini saya akan cek sound. Ini Hooper yang tipe rendahnya ya teman-teman, karena kalau Hooper dari dulu sudah terkenal dari speakernya kayak AK15, HA400 ya kan. Terus yang terbaru JS15. Sekarang juga udah keluaran dari Hooper kayak mikser, terus power, mikrofon sudah banyak ya. Ini Hooper ya, dari rangkanya sudah cukup bagus karena RAM tertutup. Saya lebih suka, kalau saya pribadi ya, lebih suka speaker yang RAM tertutup seperti ini ya. RAM tertutup. Ini akan saya cek sound. Di sini ada USB, SD card, layar indikator buat MP3 control. Terus ada pengaturan volume, treble, dan bass. Sudah cukup lah teman-teman ya. Ada outputnya juga untuk paralel ke speaker lain. Ada line input menggunakan jack RCA. Tetapi kalau teman-teman lebih bagus lagi menggunakan jack Canon seperti ini. Mic input juga sudah ada, dilengkapi dengan ini, tetapi harus pakai mixer agar lebih bagus lagi. Di sini akan saya kombinasikan untuk cek soundnya menggunakan mixer Asley Hero 8. Seperti biasa seperti itu ya teman-teman. Naikin mang. Merah sama PM3. Quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Main flat saja Lur, Asley Hero 8 ya.
Jadi ini mixer andalan saya, Lur. Digoyang dulu Mas. Karena sudah dicek sound dengan baik, sudah nyala semua, lanjut nanti di packing ya. Di packing dan siap dikirim ke Indramayu buat Ken-Ken motor daerah Indramayu nih. Siap Mas, lanjut packing dan cek sound. Terima kasih yang sudah menyimak. Kalau teman-teman mau berbelanja silahkan, boleh datang, boleh WA. Yang jelas nomor WA cuma ada satu yang ada di dalam video. Selain nomor ini dijamin penipuan. Dan saya tidak berjualan di marketplace, tidak melayani sistem kredit, dan tidak melayani sistem COD. Harap hati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan kita, ya. Terima kasih, salam satu hobi.